welcome back with me and this Lancer EX and we are the Earth. Okay guys, jadi hari ini berhubung balik lagi project Mitsubishi Siluman Lancer EX sudah selesai, kita chat sampai akhirnya gue bisa present ke kalian. Ini adalah salah satu warna brand new alias ciptaan kita yang paling baru, karena kita di sini ingin mengembangkan berbagai macam warna cat sampai yang tadinya warna itu mungkin banyak di pasaran ya, dan akhirnya kita kembangkan sendiri dan merubah-rubah ramuannya sampai kita bisa membuat satu warna ini yang cukup unik guys, alias serupa tapi tak sama. Jadi ini warnanya, langsung aja nih warna merah guys, Lancer EX nya dan untuk lebih jelasnya gue balik kamera buat kalian guys. Okay guys, jadi ini adalah Lancer EX yang kemarin yang kita udah update ya, sempat update. Kita di sini lagi banyak banget nih, beberapa bulan ini lagi nerimain kerjaan Lancer EX tuh berbagai unit. Sampai akhir ya, ini ada salah satu mobil kiriman dari Jakarta yang kita cat nih guys, repaint abis-abisan dengan warna yang bisa dibilang unik banget. Kenapa gue bisa bilang unik? Karena pada dasarnya ini warna itu adalah jenisnya candy guys. Ini candy yang kita ramu sendiri sampai kita tuh ngelihat ini nih bukan candy yang di pasaran banyak banget ada gitu guys. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena ini temanya adalah, kalau kalian pernah lihat iPhone 7 Red, itu warna merahnya tuh benar-benar merah yang bisa ada siluet ketemu warna pink guys. Jadi ini bukan merah candy pada umumnya yang memancarkan kegelapnya ya, rada hitam alias kayak merah dongker, merah ati gitu. Tapi ini menurut gue unik banget. Kenapa? Karena kita bermain di dasarannya itu bukan menggunakan seperti warna candy pada umumnya, red candy itu. Biasanya red candy itu berwarna abu-abu gelap untuk dasaran. Tapi kalau di sini kita ada formula khusus untuk dasarannya dan sampai menimbulkan efek seperti ini guys. Jadi ini kalau dilihat dari dekat, dia tuh bener-bener terang banget dan siluetnya itu warna pink guys. Dan ini asik banget, dan menurut gue ini adalah salah satu warna yang unik ya. Kenapa gue bisa bilang unik ya? Karena ini baru sih, kayaknya mudah-mudahan tuh kita, baru kita nih yang nyiptain warna ini. Nah mudah-mudahan pantulannya juga tertampil di kamera gitu guys. Jadi warnanya kalau kena gelap itu masih kayak merah dongker ya, merah ati. Tapi kalau terang itu siluetnya bener-bener warna pink guys. Ini terang banget. Dan tentunya kalau lihat permukaannya ini deep banget guys. Jadi bisa disangka tuh kayak merah krom gitu. Padahal ini bukan krom ya, ini cat semua. Jadi ini juga udah beres. Kita kemarin tuh lama karena kita ini guys, membungkus wilayah sekitar mesin agar tidak terkena cat. Kita bener-bener detail banget. Kita cat sampai tulangan-tulangan rangka dalam ya. Ini wilayah rangka dalamnya nih. Jadi semua harus kilap. Dan tentunya seperti biasa kita tes permukaan. Halo guys, kita deketin. Ya jadi ini udah bener-bener detail banget dan basah banget guys. Nah menurut kalian tuh gimana? Ini warnanya cocok enggak? Gua sebut tampilan warna ini adalah Red Rose Candy. Kenapa gue bisa ngomong rose? Karena ada kayak keping-pingnya sedikit gitu guys. Jadi kita kasih kode warna baru yang ciptaan kita ini, Red Rose Candy gitu guys. Nah ini wilayah belakangnya guys. Kita lihat dari wilayah chassisnya. Ya semua tercat dan kilep banget. Dan tentunya kalau lihat sela-sela pintu, ini kita harus benar-benar ya, namanya kita ciptain cat baru itu, ya di mobil kalian di aplikasi itu gak boleh ada yang ketinggalan guys. Jadi kita benar-benar copotin semua karet-karetnya. Dan sampai dalaman-dalaman pintu semua terlihat basah guys. Benar-benar basah dah. Dan tentunya ini atapnya seperti ini.
Ini belum dipoles guys, benar-benar baru mentahan. Kalian bisa lihat ini koran-koran masih tertempel guys. Nah, menurut kalian gimana? Oke, jadi ini adalah salah satu warna yang kita ciptain terbaru, latest color, khusus buat owner mobil ini. Halo si Om, thank you udah percayain terus mobilnya di sini. Udah total berarti 3 mobil yang kita garap di sini. Itu benar-benar suatu kehormatan bisa memegang dari salah satu customer gua gitu. Jadi mungkin kalau untuk warna candy-nya seperti ini, dan tentunya guys kalau warna candy kalian harus berhati-hati untuk di wilayah dasaran catnya. Itu sangat menentukan untuk pengaplikasian cat candy-nya, karena cat candy itu bisa dibilang pigmen warnanya itu tidak terlalu kental alias semi transparan guys. Jadi gitu, itu mungkin informasi dari gua, dan mungkin segini dulu topik gua. Thank you for watching and be the best on earth guys. See ya. Feel my body aching, I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. I keep going down, down, down. Too many years going by, caught in an action I can't rewind. Oke guys, jadi hari ini kita punya kejutan buat kalian semua mengenai salah satu dan berbagai macam produk andalan kita, line up kita di sini. Produk massal yang kita ciptakan sendiri dan tentunya kita desain sendiri dengan pematerialan yang maksimal. Kita langsung cek aja kayak gimana hasilnya, kita langsung review guys. Ini kita punya produk dari Saber dan Earth. Tentunya kita mau akan sedikit pamerkan di sini. Pertama, ayo kita perenggangan dulu. Ya, kita perenggangan dan oke. Kita coba ya, angkat sedikit. Dua jari, dibikin satu jari bisa enggak, guys? Gimana? Menurut kalian setuju enggak nih? Guys, ayolah guys, ayolah guys. Bikin satu jari udah nih. Satu jari, oke. Lu kan berhubung berat tuh kan kayak karung beras nih guys. Sekarang gantian gue yang angkat. Gue langsung aja, mentang-mentang gue yang paling kuat di sini guys. Gue pakai satu jari nih guys. Jadi ini body kit bener-bener tuh keangkat. Dan tentunya kalau kita mau lihat, ini adalah line up produk kita untuk helm ya. Jadi ini center helm. Ya itu gasruk tuh pasti akan sering banget terdengar gitu dan teralami oleh kalian. Makanya kita bikin produk seperti ini di mana yang namanya itu Duraflex. Jadi ini adalah buktinya. Satu, bukan kita pemain dempul tebal di sini. Kedua, kita main bahan yang ringan dan tentunya elastis. Bisa kita coba lagi ke lain-lain paper. Jadi kita bukan hanya menyombongkan dari lempengan saja yang bisa dipuntir, karena kalau cuma satu lempengan itu wajar, semua juga bisa dipuntir. Ini full bumper, kita lihat. Aman coy. Jadi ini benar-benar elastis dan asli. Tuh. Ya. Guys, jadi ini benar-benar elastis. Gue sekali lagi ngetin lagi, ini elastis banget dan tentunya kalian mau. Jadi paper itu sudah merupai benar-benar dengan plastik, ya, plastik bawaan pabrik tentunya, dan ringan banget guys. Kalau dilihat dari masalah berat, gue berani yakin lebih berat bumper standar guys. Makanya di sini kita benar-benar konsen banget yang namanya produk itu kita bisa jauh lebih sempurna
dari produk awalannya gitu ya. Buat kalian yang pengen ambil order soal body kit kita, kalian boleh langsung aja cek Instagram kita @earth_garrett_store ya. Tentunya di earth.sabe. Kalau untuk produk full body kit namanya Earth Saber. Jadi kalian bisa kepoin dua Instagram kita itu, dan tentunya DM pembelian bisa melalui cicilan Tokopedia 12 bulan 0%. Dan tentunya kedepannya juga kita akan ada Bukalapak dan kita bakal info ke kalian secepatnya. Mungkin produk review dari kita segini dulu. Thank you for watching and be the best on Tasia.